Gengs, balik lagi ketemu sama gue Febrian. Dan hari ini mumpung cuaca lagi hujan, gue mau cobain nih mie instan rasa terbaru dari Indomie. Ini dia Indomie Pepper Chicken Real Mie ya. Daripada penasaran, yuk kita cobain. Nah geng, sudah jadi. Abis kita masak Indomie Pepper Chicken. Sekarang pukul udah jam 10 lewat 10 malam geng. Malam-malam makan Indomie. Wah, gagal lihat nih. Ini pedesnya tuh kayak ada pedes lada gitu ya rasanya. Kalau dari tekstur mie-nya, kita tahu sendiri ya, kalau mie premium dari Indomie itu tipis, kenyal, dan lebih enak daripada yang biasanya gitu. Dan dari dagingnya nih, tuh, ini gengs, dagingnya daging asli, potongan daging asli ya. Dan ini gengs, untuk yang terbarunya sebenarnya ada satu lagi tuh rasanya tuh rasa mushroom chicken gitu kalau nggak salah, tapi mushroom chicken itu sebelumnya sih udah pernah ada deh, tapi kemasannya beda kayaknya. Tapi itu kalau nggak salah sih gue udah pernah lihat juga, pas searching di Google juga gue ketik mushroom chicken real meat Indomie, keluarnya juga packagingnya packaging lama yang kotak itu loh. Cuman kalau yang pepper chicken ini dia baru, rasa terbaru yang dikeluarin sama Indomie. Dan fakta menariknya gengs, gue nih beli mie ini nih, jadi itu ada ya sekitar 2-3 kali gue puter ke Alfamart, ke Indomaret, nggak ada, dan akhirnya gue dapetnya di Indomaret, baru dapet. Perjuangan banget kayaknya mau nyobain ini doang. Mungkin di daerah tempat kalian, kalau kalian mau cobain, coba deh cari di Alfamart terdekat atau di Indomaret terdekat. Soalnya katanya sih ini masih belum jarang ada, bahkan belum semua di Indomaret, belum ada di semua Indomaret ya. Alfamart itu belum ada, masih beda-beda. Kalau ada ya cobain deh, harganya juga murah, satu bungkus ini cuma 5.000. Dan tadi gue beli dua, tadinya mau cobain yang mushroom chicken tapi gue lebih penasaran ke pepper chicken. Kalau untuk pedasnya sih nggak terlalu pedas, gengs. Enaknya gue tambahin sambal lagi nih ya. Saya tambahin saus sama kerupuk biar enak. Mungkin kalau lebih enak lagi Indomie pakai telur, pakai cabe rawit dipotong-potong terus pakai kerupuk. Wow, komplit banget. Oke geng, sini suapan terakhir ya. Oke gengs, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you! Bye.